main jetski udah, berjemur udah, makan es krim udah. Aduh, sampai merah-merah gini muka aku. Sekarang waktunya aku bersih-bersih. Aku mau mandi dulu ah. Aku mau ambil kotak sabun aku dulu. Nah, ini dia, kopernya taruh sini aja. Sekarang waktunya aku bersih-bersih, mandi di pantai. Abis ini aku mau duduk santai sambil minum air kelapa di batoknya langsung. Mantap. Aku kerjain aja ya. Nah, ini kotak sabun prank aku mau aku tuker sama kotak sabunnya si Lisa biar dia kena prank sama aku. Oke, sekarang aku harus sembunyi sambil perhatikan dia. Aku sembunyi sini aja lah. Nunduk biar enggak kelihatan. Ambil sampo dulu, kayaknya harus keramas dulu deh biar rambut aku tuh enggak lepek dan banyak pasirnya ini rambut aku. Aduh, ngeres banget ini rambut aku ya. Pasirnya banyak banget. Rambut sepertinya udah bersih. Sekarang aku mau sabunan. Gosok-gosok ketek kaki nih, ketek aku nih. Banyak pasirnya juga di dalamnya. Harus gosok-gosok yang bersih dan nyelip-nyelip. Sekarang mukanya aku gosok karena tadi habis berjemur. Segernya aku bersihkan semua. Aku gosok seluruh badan biar badan aku bersih dan gak lengket habis berendam di air laut. Wah, segernya mandi udah gak lengket, gak lepek, dan sekarang aku udah harum. Kok lama-lama dingin ya mandi di pantai. Udahlah aku. Oh iya, aku belum sikat gigi nih. Aku harus sikat gigi dulu. Kalau mandi harus sikat gigi, gak boleh ketinggalan biar giginya bersih. Nah, aku udah selesai. Sekarang aku mau cari anduk aku dulu nih ya. Harus lap muka aku biar kering, gak basah. Terus sekarang aku mau make up biar aku tetap terlihat cantik paripurna. Waduh, kenapa muka aku malah jadi cemong begini? Bukannya cantik, kok muka aku bisa jadi cemong dan rambut aku keribu kayak gini sih? Kan padahal aku habis mandi. Kenapa jadi begini? Aduh, kenapa nih ya? Perasaan aku pakai sabun yang biasa deh. Coba aku cek dulu ini samponya. Tapi ini sampo apa ya? Kayaknya aku gak pernah punya sampo ini deh. Coba aku lihat dulu. Sampo prank. Hah? Maksudnya apa nih sampo prank? Lisa, kamu lucu banget. Mukanya cemong-cemong hitam. Rambutnya keribo. Terus giginya lumutan lagi. Iya nih, aku juga gak tahu kenapa bisa begini lah. Kok Juki itu kayaknya yang kamu pegang kayak kotak sabun aku deh. Iya, ini emang kotak sabun kamu. Terus aku tuker sama sabun prank aku. Lucu banget si Lisa. Dia gak sadar kalau sabunnya aku tuker sama sabun prank aku. Oh, jadi ini semua ulah kamu Juki. Ih Joki, aku gak terima ya di prank sama kamu sampai kayak gini. Awas aja ya Joki, aku akan balas kamu. Sini kamu Joki, aku akan pentung kamu biar kepala kamu benjol-benjol. Aku marah besar sama kamu. Waduh, Joki bisa ngamuk lagi. Aku harus lari, harus kabur. Kalau gak bisa benjol-benjol jidat dan kepala aku. Joki, sini kamu Joki, jangan lari dari aku. Kurang ajar kamu ya ngeprank aku sampai kemeng-kemeng gini muka aku. Juki, sini lo, gue pentung lo ya. Ampun, sampai Lisa, ampun, aku cuma bercanda. Sini, Juki. Juki, jangan kabur kamu.